Hadirin, disilakan duduk kembali. Saya senang sekali hari ini bisa bertemu, dan nanti saya ingin menyampaikan beberapa persoalan makro kita, baik yang berkaitan dengan ekonomi, dengan sumber daya manusia kita, tetapi memang ke depan pertarungan kita adalah. Hanya di dalam lingkup tiga hal pertarungan global, maksud saya yaitu memperebutkan energi tadi sudah disampaikan, memperebutkan pangan, dan yang ketiga memperebutkan air. Tiga-tiganya sebetulnya kita memiliki potensi tiga-tiganya sebetulnya kita memiliki kekuatan, tetapi belum di-manage, belum dikelola dengan baik. Kita berangkat dulu dari era kompetisi, era keterbukaan, di mana posisi Indonesia, saya kira di ASEAN kita adalah negara dengan penduduk paling besar 45 persen penduduk di ASEAN ada di Indonesia. Kemudian PDB juga sama, PDB 40-45 persen itu ada juga di Indonesia. Artinya kalau ada apa-apa di Indonesia, anggota ASEAN yang lainnya juga akan terkena imbas.